Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini awal mula kita tahu tentang sound system ya. Ini adalah mixer pertama kali yang kita beli. Mixernya hanya 4 channel merek Bob Audio Apple 4. Ya, mixer ini sudah cukup lumayan saat itu bagi kami. Tapi ya agak sedikit-sedikit cepat gampang feedback ya. Dilengkapi dengan graphic equalizer yang bisa mengatur equalizer di keluaran atau di outputnya. Terus dilengkapi dengan beberapa tombol-tombol 4 channel ya, di sana ada high, mid dan low. Ada tombol gain juga. Terus kita lengkapi dengan speaker. Waktu itu kita beli jadi ya, speaker Proton 12 in. Ini beli sepasang atau 2 biji di Purwokerto waktu itu belinya. Harganya kalau enggak salah 1,7. Beli baru, begitu juga dengan cagaknya ya atau standnya. Tapi dia tidak kuat dan suaranya kurang bagus. Lalu kita rakit ya. Waktu itu kita merakit ampli yang 500 watt kelas D ya, ngarahnya ringan. Itu pun menggunakan SMPS, alias tidak menggunakan trafo yang berat. Ini juga lumayan badak ya power ini, tapi alhamdulillah mati ya SMPS-nya dan juga powernya. Masih satu yang belum mati nih, kan udah stereo dia. Terus kita juga ikut melihat parade-parade sound atau nyetel bareng. Ini kebetulan dari komunitas CBS ya, yang boxnya gede-gede, speakernya satu tapi boxnya gede, alias ada resonansi suara untuk box CBS-nya ya kan. Nah, ini juga parade. Nah, di Gombong waktu itu, ini di parade di Gombong ya, banyak sound-sound dari CBS turun ke lapangan alias nyetel bareng, alias acara silaturahim, alias acaranya adalah parade sound CBS continuous box system. Jadi boxnya dibikin double ya, alias dibikin ada ruangan lebih untuk mengcontinuous box, alias untuk meresonansi suara agar lebih geleger gitu. Nah, ini penampakan dari atas suasana saat nyetel bareng. Dan ini ada punya Gita Fiesta ya, ini guru saya di sound system. Awal-awal mengenal sound system diajari oleh Mas Amin di sana. Ini penampakan dari atasnya, penontonnya juga antusias untuk nonton nyetel bareng. Dan itulah perjalanan kami awal mula mengenal sound system di 2020, belum lama ya. Awal-awal COVID lah saat itu, 2019 lah akhir. Akhirnya saya bikin, dan ini rak pertama, rak harkes aksesoris. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.